الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم أشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Sungguhnya sebagaimana kenikmatan yang Allah siapkan kepada penghuni surga di luar daripada jangkauan khayalan kita. Yang kata Allah dalam hadis qudsi, "A'adtu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di surga yang mata mereka tidak pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Maka demikian pula siksaan yang Allah siapkan bagi para penghuni neraka juga di luar jangkauan kita. Allah berfirman, "Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang bisa mengazab seorang pun, tidak ada yang bisa mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seorang membayangkan azab Allah pada hari kiamat kelak, maka dia lebih dahsyat daripada yang dibayangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahli nar fayusbagu fin nari sabghatan." Didatangkan seorang yang paling kaya, yang paling enak di dunia, tapi dia penghuni neraka. Artinya ketika di dunia dia orang yang paling nyaman, yang paling kaya, yang paling senang, dihadirkan pada hari kiamat kelak, kemudian diletakkan, dicelupkan dalam neraka jahanam satu celupan. Fayuqal, maka ditanya setelah dicelupkan kemudian dikeluarkan lagi, "Hal ra'aita khairan qad?" Pernahkah kau selama di dunia melihat satu kebaikan? "Hal marra bika na'imun qad?" Apakah kau pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun? Kata dia, "Wallahi ma ra'aitu khairan qad wala marrabi wala marrabi na'imun qad." Demi Allah ya Allah, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dan aku tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Artinya apa? Satu celupan tersebut yang hanya beberapa saat membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan selama di dunia. Padahal dia adalah orang yang paling nikmat, orang yang paling nyaman pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya siksaan yang ada pada neraka jahanam ada dua model. Pertama, siksaan fisik. Dan ini pembahasannya sangat panjang. Bagaimana para penghuni neraka jahanam disiksa dengan berbagai macam model siksaan, beraneka ragam siksaan fisik. Dan juga ternyata ada siksaan mental, siksaan batin, yang buat mereka semakin menderita dengan siksaan batin tersebut. Allah menyebutkan beberapa model siksaan batin yang akan dirasakan oleh mereka. Di antaranya, ketika mereka mau masuk dalam pintu neraka jahanam lewat pintu neraka, malaikat sudah mengejek mereka. "Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala." Malaikat berkata, "Bukankah telah datang utusan-utusan kepada kalian? Bukankah para rasul telah mengingatkan kepada kalian? Bukankah para dai telah mengingatkan kepada kalian?" Kata mereka, "Bala, tentu." Tapi tidak ada faedah. Baru mau masuk dalam neraka jahanam sudah dikasih mukadimah dari malaikat, membuat mereka tersiksa, membuat mereka menyesal kenapa mereka dahulu tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang saleh. Kemudian ketika mereka masuk neraka, mereka berusaha minta dikembalikan di dunia. "Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir." Ketika mereka dalam neraka, mereka berteriak kesakitan, lantas mereka menyeru Allah, mereka berkata, "Rabbana akhrijna," ya Allah, keluarkan kami sebentar saja, "na'mal ghayra alladhi kunna na'mal," kami akan beramal, berbuat tidak seperti yang pernah kami lakukan, kami akan sadar ya Allah, kembalikan kami. Kata Allah, "Bukankah kami telah berikan engkau kesempatan, waktu untuk sadar, puluhan tahun cukup untuk sadar, tidak ada kata kembali. Fadhuku, silakan rasakan azab neraka jahanam, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang musyrik." Dan ini menambah
Pedih hati mereka karena ternyata harapan mereka ingin dikeluarkan, dikembalikan sebentar tidak diterima oleh Allah. Dan Allah malah mengatakan, sudah banyak kesempatan diberikan kepada kalian puluhan tahun, namun kalian tidak sadar-sadar. Kemudian di antara siksaan batin yang mereka rasakan, mereka minta keringanan. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم, berkata orang-orang dalam neraka, berkata kepada malaikat penjaga neraka, ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب, kata mereka, mintalah kepada Allah agar mengurangi azab kami meskipun hanya sehari. Mereka tidak kuat, minta dikurangi meskipun sehari. Bahkan mereka minta untuk mati. وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ, mereka berkata, wahai malaikat Malik, minta kepada Allah agar matikan kami. Qala innakum makithun, tidak ada kata mati selama-lamanya. Mereka minta diberi keringanan. Yukhafif anna yawma minal azab, berikanlah kami keringanan meskipun cuma sehari. Apa jawaban Allah? Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Silakan rasakan siksaan, justru tidak ditambah keringanan, malah ditambah siksaan. Falan nazidakum illa azaba, kami tidak berikan tambahan kepada kalian, justru tambahan siksaan. Tidak berikan tambahan keringanan, justru tambahan siksaan. Ini tentu membuat mereka semakin menderita. Kemudian di antara siksaan batin, aib mereka dibongkar pada hari kiamat kelak, yaumatu balas sarair, hari di mana rahasia dibongkar. Para pelaku maksiat sudah nampak kemaksiatan mereka sejak di padang mahsyar dan terus diperlihatkan. Mereka sangat malu, aib mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara siksaan batin yang mereka rasakan, mereka berdialog dengan penghuni surga. Penghuni surga berkata, "Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk dalam neraka saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Mereka hanya menyesal tanpa faedah. Dulu kami tidak salat, wa lam nakun nut'imul miskin. Dulu kami tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kharidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulu menghina Islam, merendahkan Islam. Kami dahulu mendustakan hari kebangkitan, hatta atana yakin, sampai kami meninggal dunia. Siksaan batin ditanya oleh penghuni surga. Di antara siksaan batin yang mereka rasakan, ditertawakan oleh penghuni surga. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, pada hari tersebut maka orang-orang beriman berada di atas dipan-dipan bersama istri-istri mereka, bersama bidadari-bidadari, melihat orang-orang kafir sambil menertawakan mereka. Dulu kalian tertawakan kami, dulu kalian menghina kami, sekarang gantian kami menertawakan kalian. Maka ini kesedihan yang bertambah-tambah. Kemudian di antara hal yang buat mereka semakin pedih, pilu, mereka dikumpulkan dengan sembahan-sembahan mereka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan apa yang kalian sembah merupakan ya bara api di neraka jahannam. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis bahwasanya matahari dan rembulan dimasukkan dalam api neraka. Kenapa? Agar orang-orang yang selama di dunia menyembah matahari dan menyembah rembulan, mereka semakin sedih. Mereka lihat ternyata yang mereka sembah ternyata bersama mereka dalam neraka jahannam. Dan perkara yang paling menjijikkan, mereka dikumpulkan dengan syaitan, iblis dalam neraka jahannam. Kemudian iblis berkhutbah di hadapan mereka, berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Wa qala syaitanu lamma qudhiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'atukum fa'akhlaftukum. فَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. Iblis berkata, saya berjanji kepada kalian, tapi saya menyelisihi. Allah berjanji, Allah benar. Dan saya tidak punya kekuatan untuk memaksa kalian ke neraka. Iblis, saya cuma bisik-bisik, kalian ikut. فَلَا تَلُومُونِي, jangan kalian celah aku. Walumu anfusakum, dan cela diri kalian. Ini perkara yang sangat memilukan tatkala syaitan berlepas diri dan mengatakan walumu anfusakum, jangan cela saya, jangan jadikan saya kambing hitam, kalian sendiri yang salah. Ma ana bi musrikhikum, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dan kalian tidak bisa menyelamatkan aku. Di antara siksaan batin yang mereka rasakan, mereka diejek dengan apa yang mereka hinakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun."
Ketika di hari kiamat mereka didorong dengan keras ke neraka jahanam. Setelah mereka masuk neraka jahanam, dulu mereka ngejek, apa itu neraka? Apa itu neraka? Kata Allah, hadihin narul lati kuntum bihatikatu katibun. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Inilah neraka yang kalian dustakan. Afa sihrun hadza am antum la tubsirun? Dulu mereka mengatakan Muhammad penyihir, ngomong ada neraka, ada surga. Setelah mereka masuk neraka, kata Allah, afa sihrun hadza? Ini sihir kan kalian masuk neraka? Cuma khayalan atau hakikat? Allah mengejek mereka. Kemudian di antara siksaan batin yang mereka rasakan, mereka berharap dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka dikumpulkan dengan penghuni neraka jahanam yang lain, kata Allah, wa qalat ukhrahum liulahum. Qalat ukhrahum liulahum. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhifam minan nar. Pengikut melapor kepada Allah, ya Allah, ini dulu pemimpin-pemimpin kami, kami hanya ikut mereka, ya Allah, tambahkan azab bagi mereka. Kata para ulama, mereka berharap agar Allah mengasihani mereka. Bahwasanya mereka dulu tersesat, hanya ikut-ikutan. Jadi kata mereka, tambahkan azab kepada pemimpin kami. Kata Allah, qala likullin dhi'fun, masing-masing ada tambahannya. Allah tidak kasihani mereka sama sekali. Karena mereka ketika mengikuti juga ikut hawa nafsu. Mereka diberi kecerdasan, mereka diberi akal, namun mereka tetap mengikuti kesesatan dan akhirnya masing-masing punya adab tersendiri. Dan pemimpin mereka menjawab, waqalat ulahum li ukhrahum, fama kana lakum alaina min fadl, fadzukul adzab bima kuntum tahsibun. Tidak ada kesimpulan kalian daripada kami, wahai para pengikut, kita sama-sama sesat, silakan merasakan adab masing-masing. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbi khati'a fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ketika mereka di neraka dan mereka disiksa, mereka sampai jengkel kepada diri mereka sendiri. Kata Allah, innal ladina kafaru yud'auna lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum idh da'auna ila al-imani fatakfurun. Orang-orang kafir diseru pada hari kiamat kelak, sungguhnya kemurkaan Allah kepada kalian lebih besar daripada kemurkaan kalian terhadap diri kalian. Jadi mereka ketika di neraka, mereka jengkel dengan diri mereka. Kita di dunia enggak ada orang jengkel sama dirinya. Kalau jengkel sama orang lain banyak, tapi jengkel terhadap diri sendiri enggak. Penghuni neraka, mereka jengkel kepada diri mereka. Kenapa kamu dulu tidak beriman? Kenapa sekarang saya menderita? Dia cerca dirinya sendiri. Dia jengkel sama dirinya sendiri. Dia ingin dirinya mati tapi tidak bisa mati. Ini siksaan tersendiri. Kemudian diantaranya, ya, mereka, kalau di dunia kita mendapat cobaan, tapi kalau bareng-bareng sama-sama kena cobaan, maka cobaan terasa ringan. Makanya diantara pelipur lara, kita lihat orang yang seperti kita atau di bawah, kita akan menjadi bersama. Di neraka percuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan yanfa'akumul yauma idz zalamtum annakum fil adzab musyarikun." Tidak bermanfaat bagi kalian pada hari ini, kalian sama-sama di adab, enggak ada manfaatnya, percuma. Fa innahum yauma idzin fil adzab musyarikun. Sungguhnya mereka pada hari kiamat kelak sama-sama di adab. Dan kebersamaan mereka tidak mengurangi adab siksaan mereka, justru mereka semakin menderita, saling menyalahkan, saling menuduh dan tidak ada penghujungnya. Beda kalau di dunia, ada orang kena musibah seperti kita, kita semakin ringan musibah tersebut. Yang lebih parah, percuma mereka bersabar. Seandainya musibah ada waktunya, seorang bisa bersabar. Kalau seorang akan diuji selama 20 tahun, tapi dia tahu setelah 20 tahun dia akan selamat, dia akan bisa bersabar. Taruhlah seorang diuji 50 tahun, tapi dia tahu setelah 50 tahun dia akan selamat, maka dia akan bersabar. Tapi tatkala dia tahu dia akan diadab selama-lamanya, percuma dia bersabar. Makanya penghuni neraka berkata, sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahris. Sama saja kita ini mau sabar, enggak ada faedahnya, kata mereka. Enggak ada faedahnya selama-lamanya. Tidak ada penghujungnya, percuma kita bersabar. Kata Allah, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Masuk sana dalam neraka, mau sabar, enggak ada faedahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika itu mereka pun sangat
jaga dengan diri mereka dan mereka sampai seperti orang gila, kata Allah Subhanahu wa taala, yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha. Ketika itu pelaku dosa, orang kafir berangan-angan, seandainya saya bisa menebus diri saya dengan istri saya, dengan anak saya, dengan kakak saya, dengan adik saya, dengan kabilah saya, dengan seluruh penghuni di atas muka bumi masuk neraka, yang penting saya selamat. Dia sambil berpikir demikian. Seandainya satu dunia masuk neraka, yang penting saya selamat. Itu kegilaan dia tatkala dia disiksa sehingga akalnya tidak beres ketika itu. Dia berharap, bisa enggak saya tebus diri saya dengan seluruh manusia di atas muka bumi? Saya tidak peduli semua masuk neraka, yang penting saya selamat, kata Allah. Kalla, sekali-sekali tidak ada tebusan. Innaha ladha, semuanya itulah api neraka yang menyala-nyala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jangan coba-coba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim. Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu, aku takut, in asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, adzab yaumin adzim, adzab di hari yang sangat dahsyat. Aku takut dengan adab yang pedih pada hari kiamat kelak. Kalau kita bermaksiat, segera istighfar. Mumpung masih ada nafas, perbanyak istighfar. Kita tidak bakalan mampu menghadapi adab neraka jahannam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta khairu man zakkaha, anta waliyyu mawlaha. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.